Kalau kita ikuti kisah Nabi Allah Hud alaihi salam sebagai contoh, Nabi Allah Hud, kaum-kaum Nabi Hud ini dikatakan mempunyai tubuh-tubuh yang lebih besar, tubuh-tubuh yang lebih tegap dan cantik berbanding umat Nabi Allah Nuh. Mereka diberi kehebatan dari sudut membina tamadun, bangunan-bangunan yang besar, bangunan-bangunan yang tinggi, boleh dikatakan kota metropolitan pada zaman tersebut. Bukankah imam-imam selalu membaca di awal waktu subuh surah Al-Fajr? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Adakah kamu tidak memerhatikan bagaimana Allah memperlakukan kepada kaum 'Ad? Kaum 'Ad tu umat Nabi. Umat Nabi apa kaum 'Ad? Umat Nabi Hud. Irama dhatil imad. Iram itu adalah nama bagi ibu kota mereka, yang mana Iram itu dipenuhi dengan tiang-tiang yang besar, tiang-tiang yang tinggi. Maksudnya mereka dah mempunyai kehebatan dalam membina peradaban yang hebat. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang kamu tidak pernah menyaksikan bangunan-bangunan kehebatan-kehebatan ciptaan dan teknologi sebelum tu, tak ada. Mereka pemula. Tetapi apa yang berlaku kepada mereka akibat Allah memberikan anugerah dan keistimewaan itu, mereka terleka dan hanyut dengan kesenangan duniawi sehingga mereka meninggalkan syariat-syariat yang ditetapkan oleh Allah melalui utusannya Nabi Hud. Mereka terpengaruh bentuk yang hari ini disebut sebagai materialisme, kebendaan. Terlampau mengagungkan kebendaan, cintakan kebendaan, sayangkan kebendaan sehingga syariat Allah, syariat Tuhan mereka tinggal. Syariat Tuhan mereka lempak ke tepi, nafi ke tepi, letak ke tepi, melebihkan materialism. Saya bertanya kepada tuan-tuan, budaya mengagungkan dunia, budaya materialism sudah mati pada zaman Hud atau masih ada sampai hari ini? Mungkin Nabi Hud dah diwafatkan oleh Allah, kaumnya yang bersifat materialism tadi juga sudah dihukum Allah. Adakah sifat tadi hidup lagi atau sudah mati bersama mereka? Masih terus hidup sampai hari ini. Manusia akhir zaman ada yang berpenyakit dan sudah dijangkiti dengan materialism. Lebih kepada benda-benda sehingga meninggalkan syariat-syariat. Kadang-kadang ada orang sanggup bekerja lebih masa tetapi nak solat 5 minit mereka sanggup tinggal. Ada orang nak kaya tak mau harta dia diusik dan dikeluarkan sehingga berjuta sanggup dia kumpul tetapi zakat dia lari daripada dikeluarkan. Ada orang yang tak mempunyai niat langsung ke tanah suci tapi London dia sampai, Bangkok dia boleh sampai, Paris dia boleh sampai, Amsterdam dia boleh sampai, tanah suci tak sampai-sampai. Ini berlaku kepada umat akhir zaman. Melihat kepada bentuk lain sebagai contoh, Nabi Allah Saleh kemudian diutuskan oleh Allah kepada kaum Samud. Samud duduk di mana tuan-tuan? Duduk di Al-Hijr. Dalam Quran ada tak surah Hijr? Jumpa tak satu surah dalam Quran Al-Hijr? Itulah tempat kaum Nabi Allah Saleh, ataupun disebut Wadil Qura. Kaum Nabi Allah Saleh adalah satu kaum yang mana mereka ini menolak mukjizat yang datang daripada Nabi Allah Saleh. Mereka lawan Nabi Saleh, mereka tentang Nabi Saleh. Bahkan mereka mengejek-ngejek Nabi Saleh, seolah menghina Nabi Saleh. Kalau nak diutuskan Nabi, bukanlah di kalangan kami. Oh, tak boleh nak utus Nabi di kalangan orang kampung sendiri. Dia jadi lekeh seolah-olah. Kalau kurang-kurang mari daripada kampung lain. Kampung ni kami dah kenal. Hang lagu mana tiba-tiba nak mengaku Nabi, tiba-tiba nak mengaku Rasul. Kalau boleh tu orang dari tempat lain. Kalau betul-betul nak Nabi, mari tempat lain, sanggup terima. Tapi kalau mari tempat lain pun lawan, apa cerita?
Dan mereka lebih jauh tak mau manusia macam mereka. Nak lagu mana? Kalau boleh nak dari kalangan malaikat. Oh sombong. Manusia sama manusia jadi Nabi ni payah. Nak hak jenis makhluk lain hak lagi mulia. Kalau patut ada Nabi pun dari kalangan malaikat. Kalau malaikat turun sekalipun, jadi Nabi dan Rasul, kalau nak tolak tetap berlaku penolakan. Alasan boleh dibagi. Lepas tu macam-macam pula tu. Lepas tu nak siapa pula jadi Nabi. Hakikatnya bila berlaku demikian, minta bukti. Iyalah, dah mengaku Nabi, mengaku Rasul, apa bukti dia? Bukti dia ialah Nabi Allah Saleh mendatangkan mukjizat. Bentuk apa tuan-tuan? Bentuk macam mana? Keluarnya seekor unta daripada celah batu. Batu yang besar, batu yang kukuh, batu yang keras, tiba-tiba keluar unta. Hebat ke tak hebat? Hebat. Kalau hari ini contoh, antara mukjizat saya ialah kebetulan ada semak tepi tu. Lepas ni akan keluar seekor anak lembu. Tiba-tiba keluar sungguh. Betul lah, kebetulan anak lembu keluar semak. Itu bukan mukjizat. Hak ni batu. Memang dari sudut akal, logika dan rasional, binatang apa pun tak akan keluar. Unta lagilah besar. Lembu ke, kerbau ke, seladang ke, memang untuk logik akal tak akan keluar daripada batu. Tetapi bila keluar, apa yang berlaku? Ada sebahagiannya beriman kepada Nabi Allah Saleh, tetapi yang menentang terus menentang. Bahkan lebih jauh mereka merancang untuk apa? Untuk bunuh unta tu. Bunuh mukjizat tu. Lalu mereka berpakat. Bila mereka berpakat, maka pada malam tersebut mereka sama-sama, lebih kurang ada 9 orang semuanya, lingkung unta tu. Bila nak mereka buat pekerjaan terkutuk tu, tiba-tiba rasa gemetar. Tangan mereka bergetar, jiwa mereka bergetar. Tapi akhirnya datang seorang wanita mempelawa anak-anak perempuan mereka yang cantik. Ni satu lagi nahas dan bahaya. Kadang-kadang kita nak buat satu dosa tu, mari dah perasaan tak best. Mari dah perasaan tak sedap hati. Bahaya ni. Langgar peraturan ni. Langgar syariat ni. Macam dah tak berani. Tiba-tiba mari jenis malaun macam ni, dia tawarkan macam-macam. Makcik ada anak dara cantik, kalau hang bunuh ustaz, memang makcik bagi kat hang. Oh, dia jadi lagu lain semangat tu. Betul. Jenis-jenis orang macam ni, dia pergi topak pula. Kita tu berasa tak best dah. Kita berasa tak seronok dah nak buat benda tu. Dia mari. Oh, kalau ni anak dara makcik memang milik hang lah. Anak perempuan makcik tu sekali dengan rumah-rumah, ambil lah kat hang. Dia jadi semangat lain. Semangat apa? Semangat nak tambah buat jahat tu. Ada tak jenis manusia macam ni ni? Yang orang nak berhenti, yang orang berhati-hati, yang orang dah rasa tak seronok, dia pergi topak nak suruh jadi juga benda tu. Tapi yang lebih sadis ialah nak bunuh unta mukjizat, seolah-olah nak menghapuskan mukjizat. Lepas pada dibunuh unta, mereka merancang nak bunuh siapa? Nak bunuh Nabi yang keluarkan mukjizat, nak pi rumah Nabi Soleh bunuh Nabi. Dalam sejarah ramai Nabi-Nabi, Rasul-Rasul dibunuh. Bahkan yang paling besar poin di sini ialah menghapus dan mematikan mukjizat. Poin menghapus dan mematikan mukjizat mereka guna dari sudut rasionalism. Memang mukjizat tak akan masuk pada rasional sampai bila-bila. Lalu hari ini dikreat satu pendekatan ideologi yang dipanggil rasionalisme. Mana-mana konteks cerita, mana-mana konteks sejarah yang tidak sejalan dan tidak selaras dengan rasionalisme, maka tertolak. Hak rasional saja. Contoh, sebab itulah isu Isra Mikraj jadi isu besar bila dikaitkan dengan rasionalisme. Masuk pada rasional tak isu Isra Mikraj? Memang tak akan rasional. Sebab malam tu Nabi naik apa?
naik buruk. Buruk pula boleh terbang. Oi, hebat ni. Tapi tak masuk akal. Pula cerita ni rasional dia tak ada. Jadi kalau main dengan rasional, maka cerita ni seolah jadi cerita tahyul. Isra' Mi'raj jadi dongeng. Tetapi ini adalah mukjizat yang wajib kita percayai kerana Al-Quran menceritakan tentangnya, Rasulullah menceritakan tentangnya. Banyak lagi benda yang tak masuk akal. Cuba perhatikan dalam kisah Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman berbicara dengan semut. Kalau berbicara dengan orang ke, orang buta ke, orang tu ke, orang ni boleh lagi lah. Ni semut. Kalau gajah tu besar juga. Ni kecil je. Tiba-tiba Nabi ni sembang pula dengan binatang kecil. Nampak tak berapa nak nampak ni. Maka benda ni akan dianggap dongeng tak rasional, tak masuk akal. Kita perlu tolak benda ni. Kalau saring punya saring benda macam ni dalam Quran, agak-agak berapa ayat Quran yang perlu ditolak sebab tidak ada rationality? Banyak ke tak banyak? Banyak, cukup banyak.